memberikan apresiasi dan penghargaan kepada orang atau sekelompok orang atas dedikasi dan prestasi yang sudah dicapai dalam pembangunan bidang seni dan budaya di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, semangat, serta memacu kreativitas dan prestasi kepada masyarakat Jawa Barat untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Dalam kehidupan, yang paling berat itu adalah kekonsistenan atau keistiqomahan kreatif gitu. Jadi empat tokoh ini sudah menunjukkan dari rentang waktu kehidupan memberikan contoh cinta yang konsisten terhadap apa yang dicintai dan diyakininya dalam mengekspresikan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengekspresikan estetika kebudayaan dalam berbagai ekspresi. Bekerja tidak untuk mencari penghargaan, tapi kalau ada penghargaan berarti itu ada simbol terjadinya kemajuan, itu adalah simbol terjadinya keistimewaan. Dan pariwisata, aspek kebudayaan harus lebih menonjol, ya. Karena pada dasarnya disinilah jati diri kita. Kalau pariwisata itu kebangkitan dari sebuah keunikan yang diekspresikan di dalam sebuah ekonomi yang namanya pariwisata. Kebudayaan inilah yang akhirnya menjadi citra siapa kita. Thank you.